Hadirin yang terhormat, selamat datang di Teater JKT48. Bagi yang menyaksikan melalui live streaming, terima kasih sudah menyaksikan melalui link resmi tiket.com. Terima kasih atas kehadirannya di pertunjukan Rina Kenji Jurea Terhati Cinta yang akan dibawakan oleh JKT48. Selamat datang. Kami mohon maaf, kali ini show dimulai dengan 15 orang karena kondisi yang tidak memungkinkan. Meskipun demikian, semangat kami tidak akan kalah dari biasanya. Meskipun beberapa dari kita tidak bisa bertemu secara langsung, kami berharap energi positif dari kami dapat tersampaikan sepenuhnya kepada kalian. Hari ini juga kami akan membacakan tweet dari kalian dengan hashtag Aturan Hati Cinta JKT48. Sebelum pertunjukan berlangsung, kami mohon bantuannya mengikuti peraturan yang ada demi kenyamanan bersama. Dilarang keras untuk mengambil gambar, merekam video maupun suara. Mohon agar para hadirin tidak melakukan kegiatan yang mengganggu kenyamanan penonton lainnya, seperti berdiri dari tempat duduk, memakai lampu berukuran besar, atau melakukan gerakan yang berlebihan. Harap matikan atau silent telepon genggam selama acara. Hai, aku Feni. Selamat. See you. Selamat malam. Malam. Kami dari JKT48. Iya, tadi kami telah membawakan 4 buah lagu. Yang pertama ada Naga Hikari Cahaya Yang Panjang. Yang kedua ada Skolna Aidani Di Tengah Hujan Badai Tiba-tiba. Yang ketiga ada Jikai Nemui Hime, artinya dari setiap malam putri tidur. Yang terakhir ada Kimi ni Koisabi, Kimi ni Autabi, Koyo Seru, artinya jatuh cinta saat bertemu denganmu. Jatuh cinta, cinta kan pasti kan. Cinta itu apa sih? Indira, Indira ada Indira. Indira, Indira cintaku. Gracia Indira. Oke, cinta itu bisa membuat dunia itu sangat indah, tapi bisa juga sebaliknya. Di atas ini kami dan kalian semua, ayo kita mencari jawabannya bersama ya. Jadi semuanya mohon bantuannya selalu, mohon bantuannya. Mohon bantuannya. Oke. Oke, dalam show pada malam hari ini, kami seluruh member juga seluruh staff telah melakukan persiapan sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku. Jadi kalian semua jaga kesehatan terus ya. Jaga kesehatan. Oke, sekarang kami akan memperkenalkan diri, dimulai dari Indira. Wadazino Kokoro, Anlok akan menemani hari-harimu dengan penuh hati. Halo, aku Indira. Terima kasih. Indira. Indira. Indira, aku mau tanya dong. Hari ini kan kamu Sonichi di setlist RKJ. Perasaan kamu gimana sih? Coba dong ceritain. Perasaan aku seneng banget pastinya dikasih kesempatan bisa tampil di setlist RKJ hari ini. Aku harap penampilan aku hari ini gak akan mengecewakan kalian semua. Jadi mohon bantuannya semuanya. Semangat Indira! Indira Milo! Yang ku cinta Indira. Halo semuanya! Halo.
terekam jelas dalam ingatanmu seperti foto dengan sejuta warna. Namaku Gracia, always smile. Sekali lagi, Gracia. Terima kasih. Selalu memberikan kehangatan setiap harinya. Halo semuanya, aku Feni. Terima kasih. Hai semuanya. Halo. Selalu tersenyum dan mudah tertawa. Halo, aku Gaby. Halo. Dia Chris Joe. Chris Joe. Christmas. Halo semuanya, aku Christy, terima kasih. Hati-hati Indira, hati-hati. Benar-benar. Halo, selamat malam. Dan akan selalu berusaha untuk menjadi sumber energimu. Hai, aku Jessie. Yo, Jessie. Freya. Halo semuanya. Halo. Gadis koleris yang suka berimajinasi terangi hari. Ayah, kebun binatang, kebun binatang. Tuhan dong. Nasim karamelku. Halo semuanya, aku Freya. Ya, halo semuanya, selamat malam. Seperti simfoni yang menenangkan hati. Halo semuanya, aku Fioni, terima kasih. Fio. Nah ini, Sondiha. Senang bernyanyi dan berimajinasi. Hai semuanya, Siska. Si anak. Ibu. Makasih guys. Kamil, aku penasaran. Oh my God. Belum, banyak banget. Saran denganku, aku Anil, terima kasih. Anil. Anil, aku penasaran. Oh my God. Anil, bestie. Halo semuanya. Halo. Tenang dan misterius, namun selalu fokus pada tujuan. Halo semuanya, aku Flora, terima kasih. Suara semangatku akan mengiringi. Gitu dong kayak. Aku mengiringi. Aku. Hidupmu. Halo, aku Lulu, terima kasih. Lulu. Jinan, tolong aku tenggelam. Gak usah ditolongin. Biarin aja. Ini ngasih pelampung. Oke. Sedalam samudra yang misterius, aku akan buatmu tenggelam dalam pesan aku. Hai, aku Jinan. Terima kasih. Hai. Indah, aku kangen banget. Orang sama, bukan orang sama. Mangut. Halo semua, teman yang bicara baca tau mulai tulisan. Halo, aku Indah. Terima kasih. Satu-satunya. Orang-orang juga tahu lu. Tuh ada jejak digital, awas sih. Banyak tahu. Yang beb langsung.
aprikot, 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 pam. Yang kena sini. Ngapain di sana jauh banget pantulnya. Pengen, pengen coba kasih deh. Kasih, kasih. Bom aja deh. Dengan energi kegembiraanku, aku akan menghangatkan suasana. Halo, halo, aku Celi. Terima kasih. Ali, Ali. Halo. Ya, tahu ya. Dadah. Bye. Ini Lucy. Ya ampun, Lulu. Kita harus diam dulu di sini karena kita akan memandu, enggak memandu sih. Enggak. Cuma memeriahkan acara ya. Aja. Jadi kali ini kita berada di talk show penuh dengan cinta. Dedet tet tet. Oh, ada. Ada, ada. Keren banget. Ini warnanya ungu, lihat. Udah penuh cinta banget. Oke, jadi kita mau ngapain? Kita mau ngapain ya? Oh iya! Cerita, kalau misalnya penampilan ya, iya. OOTD, kita tuh nyamannya... Eh! Oh enggak, itu memang kayak gitu tau. Gue ke band-nya ya, kurang briefing band-nya. Band-nya ya. Live band loh. Jadi, kita tuh mau cerita tentang OOTD. Seberapa nyaman atau gimana berpakaian kalian tuh nyamannya seperti apa? Ya, sehari-hari. Halo. Boleh. Siapa duluan? Kajinan dari yang paling ini. Jaket JKT. Jaket JKT ya. Training JKT udah. Ya, aku sepakat. Tapi aku suka sih itu. Karena aku tuh warna hitam ya. Betul. Karena emang secara pribadi aku suka kalau misalnya pakaian aku gelap gitu warna hitam. Oh, karena di PD aja enggak tahu kenapa. Oh, iya. Bisa masuk ke warna ya. Oke. Kayak lebih pede sih, aku tuh kayak lebih masuk gitu, enggak tahu kenapa sih. Kayak tiap orang beda-beda. Cuma kalau misalnya warna favorit aku tuh bukan hitam, pink. Oh, cuma kayak kalau mau pakai pink tiap hari kan kayak gimana ya gitu, terlalu. Enggak apa-apa tahu gitu. Identik dengan Pinky Girl. Lu nanti identitasnya gitu. Iya. Tapi gimana ya? Kadang agak enggak masuk aja. Oh, iya sih. Coba gitu ya. Kalau aku udah cerita sih di YouTube itu yang apa sih namanya? Oh iya, juga audio. Oh, iya, udah lo udah pernah masuk ya. Konten enggak? Nah, itu aku cerita di situ aku tuh sukanya baju yang cerah. Wih. Kebalikan. Iya, kebalikan. Colorful, rainbow, merah, kuning, hijau, dilengkapi semuanya. Butuh dark. Iya, terus aku suka kayak feminim gitu sih gayanya. Oh, betul. Tapi kalau feminim aku juga suka sih. Iya kan? Lucu. Lucu. Suka pink kan? Suka. Suka pink. Iya, I love you, bukan? Oke, okay, seperti itu. Yeah, terus ada nggak maksudnya kayak aksesoris apa yang kalian suka kayak gitu? Misalnya kayak kalian tuh suka tas lempangan gitu kalau misalnya aku tuh tas yang penting gede. Oh iya sih. Karena kalau member JKT itu banyak bawaannya ya. Betul. Banyak banget apalagi ada masa-masa sekarang ada body sanitizer lah apa ini tuh kayak bener-bener aku tuh bawa banyak banget. Jadi enggak bisa tas kecil-kecil gitu tuh kadang kayak kurang aja menurut aku. Aku harus tas besar yang muat banyak. Karena di luar aku nggak tahu aku butuh apa. Betul, gitu. Betul. Terasa ada sesuatu yang hilang ya. Kalau kamu apa tas? Kalau aku suka apa aja sih tas? Iya. Tas. Karugo nih dong pasti yang buat SMA. Biasanya suka ada di depan kalau misalnya MPLS tuh. Gak tahu gue nggak gitu sekolahnya. Ya gue apa beli waktu itu nggak usah bikin loh. Iya, kayak gitu ya. Iya, aku suka. Kalau Kelly gimana? Ya, kalau misalnya aku sebenarnya aku tuh tergantung mood sama cuaca kadang. Cuaca. Ya, tapi sayang itu kadang kalau misalnya cuaca di Indonesia tuh tidak terprediksi kan. Iya, labil ya. Iya, di saat gue menggunakan baju yang kayak biar enggak gerah, hujan terus di teater tuh dingin kan. Iya, betul banget. Suka saltum gitu. Kenapa ya? Makanya itu biasanya kayak sesuai mood sih. Tapi yang paling penting tuh aku suka atasan tuh harus hitam. Oh. Iya. Tapi tasnya tuh harus yang mencereng. Oh. Mencereng. Jadi kayak, nih, orang-orang tuh fokus tuh bukan ke wajah gue teralihkan sama tas nih. Kan tas gue, misalnya gue gak make up atau apa. Orang-orang tuh liatnya tuh tas atau kan sepatu gue gitu. Sepatu gue yang mahal. Enggak sih. Enggak, gue mah justru liat di show. Buat tuh gue nyarinya yang flesel-flesel aja. Oh, iya, yang penting iya. Kan tergantung orang yang make gimana. Betul, ya. Jadi kelihatan mahal. Oke, okay, yes. Kalau gitu gimana? Iya,
Jangan lupa minum sebuah, guys. Seru banget ya. Kalian masih pada mau lanjut gak? Wow, semangat banget. Semangat banget. Nyanyi, ntar juga nyanyi. Oke, kalau gitu semuanya selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.